baik. Kita akan saksikan pertandingan terakhir di hari kedua akan berhadapan Julak FC versus Yellow Hijrah. Oke. Yellow Hijrah dengan jersey kuning-kuning hitam dan Julak putih hijau hitam. Baik. Serangan dilakukan oleh Yellow. Depan saja dan ternyata tidak jelas arahnya. Balik Julak FC. Lakukan serangan dari sebelah kanan. Apa saya tadi? Oh, beruntung tadi. Baik saja tadi. Mudah saja ditangkap oleh Oke. Baik. Lanjut kembali. Serangan dilakukan oleh Yellow. Tidak jelas arahnya. Belum ada pola yang baik dilakukan oleh Yellow. Julak FC melakukan serangan. Sebelah kanan usup. Masih usup. Shooting saja. Oke, sudah dibuang. Lagi-lagi. Hanya ke depan saja pola permainan dari Yellow Hijrah. Baik. Baik lagi. Ada usup. Ferdi. Tahun 18. Ferdi lagi. Dibuang saja. Tahun 10. Oh, di blok lagi. Oh, cepat saja tadi. Di intercept oleh Julak FC. Julak FC bangun serangan. Yellow Hijrah. Masih Yellow. Bangun serangan Yellow. Yellow. Yellow di sana. Yellow lagi. Masih Yellow. Belah kanan Yellow. Masih Yellow. Oke, dapat Yellow kembali. Oke. Usup. Ferry di sana. Oke, Yellow kembali. Lepas kontrol dari Ferry tadi. Main dari Julak FC. Yellow kembali. Lakukan pola. Oke. Yellow lakukan serangan. Oh, sayang sekali. Peluang pertama untuk Yellow. Belum bisa membuahkan hasil. Ferdi. Pada nomor punggung 18. Yellow di sana. Tembak saja. Runtung. Kiper dari Julak FC masih bisa menepis. Oke. Yellow kembali. Serangan dari Yellow. Yellow lagi. Oke. Pada nomor punggung 10 Yellow. Yellow di sana. Baik. Julak FC melakukan serangan. Oh, tidak jelas datangnya. Lihat kembali. Yellow, masih Yellow. Yellow. Oke. Buang saya oleh Julak. Orbung 3. Masih lebih dekat dengan kiper Yellow di sana. Yellow, masih Yellow. Yellow. Duel dia dengan Julak. Berhasil direbut oleh Julak. Gol! Gol, 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 gol.
Gol pertama diciptakan oleh nomor punggung 8 dari Julak FC. Merubah kedudukan menjadi 1-0. Sisa menit 14 menit di sisa babak yang pertama. Julak FC berhasil unggul dengan gol cantik tadi. Oke. Depan saja. Oke. Seangkut tadi jaring atas lapangan Pipo Samarinda. Ayo lagi. Oke. Oke. Woi. Bukan pelanggaran. Balik lagi. Balik lagi. Luar biasa sekali defend dari anak-anak Julak FC. Menit-menit awal babak pertama ini. Oke, kembali bermain Yellow. Yellow masih Yellow. Oke, Yellow kembali. Yellow kembali. Masih Yellow. Yellow. Tendangan ke dalam dilakukan oleh Yellow. Yellow sementara tertinggal 1-0. Baik sekali. Kita lihat Yellow bangun serangan. Baik sekali. Gagal dimanfaatkan umpan. Gantian pemain, Juli Ripki masuk. Oke. Okay. Lihat Julak FC Yellow. Apa yang terjadi? Oh, sayang sekali kemelut tadi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Yellow. Tendangan sudut. Lakukan oleh Yellow. Apat saya tadi pemain Julak. Masih Julak. Julak tadi. Julak kembali. Buang saja oleh kiper dari Julak. Dapat dong penonton. Kelas dong komentar. Jadi kada garing. Oke. Dilakukan. Yellow melakukan serangan. Tutup saja tadi kiper berhasil menangkap. Oke, ke depan saja. Masih ada kiper dan sangkut kepada jaring atas lapangan Pipo Samarinda. Oke. Tersisa 11 menit. Skor sebentar 1-0. Julak FC unggul. Balik lagi. Masih Yellow melakukan serangan. Yellow kembali. Yellow kembali. Masih Yellow juga. Yellow lagi. Yellow. Yellow lagi. Julak FC kiri. Oh. Sayang sekali tiang dua yang dilakukan oleh Juli Ripki tadi belum bisa disambut oleh Indra Unyil nomor punggung 9 Julak FC. Oh, meninggalkan lapangan permainan. Oke, baik, sudah dilakukan. Jauh saja di depan. Kontrol yang kurang baik tadi, tapi masih berada dalam lapangan. Baik. Yellow kembali mengambil serangan. Bali Yellow belah kiri nomor punggung 8. Apa yang terjadi? Oh, sayang sekali.
belum bisa dimanfaatkan dengan baik, hanya menghasilkan tendangan ke dalam untuk Julak FC dilakukan oleh Juli kepada penjaga gawang. Ke depan saja, tidak jelas arahnya. Baik, nomor punggung 3 yellow, nomor punggung 2 yellow, nomor punggung 7, nomor punggung 3 kembali, nomor punggung 2, oh dapat kembali, Juli tadi, Indra Unyil, Juli lagi, woi. Pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 2 dari yellow, berbuah kartu kuning. Pergantian pemain kembali. Yusuf keluar, Ferdi masuk. Oke. Okay. Lihat nomor punggung 11. Masih nomor punggung 11. Nomor punggung 3. Julak FC dipress dan baik tadi oleh yellow. Baik, sudah dilakukan. Yellow FC membangun serangan. Skor sementara 1-0. Julak FC unggul atas yellow. Yellow kembali melakukan serangan. Julak kembali. Masih Julak. Julak. Oh, dipress dengan baik oleh pemain yellow. Baik. Sisa waktu 8 menit. Main di mana? Babak pertama. Oh. Lihat saja. Time out diminta dari. Makanya main berapa kali? 6 menit. Apa ya? Itu jadi. Itu apa? Yang time out sementara di sisa waktu 6 menit babak pertama. Julak FC ya. Diisi oleh pemain-pemain yang berpengalaman. Berapa ada Indra Unyil, ada Ferdi, ada Juli Ripki. Oke, kita lihat tendangan ke dalam dilakukan oleh Julak FC. Julak FC tenang saja. Dan Juli Ripki. Oh, sayang sekali tadi Juli Ripki. Tidak bisa memanfaatkan peluang. Berhadapan dengan kiper. Baik. Baik dilakukan serangan oleh yellow. Yellow dari belakang. Sebelah kiri. Yellow kembali. Yellow lagi. Masih yellow. Dicuri saja sama Indra tadi. Yellow. Masih yellow. Iya, apa yang terjadi yellow? Wow, sayang sekali. Tidak bisa. Oke, sudah. Baik, Ferdi, Julak FC. Masih Julak FC. Tendangan ke dalam untuk Julak FC. Depan saja tadi. Oh. Tidak jelas arahnya. Oke, baik. Oke. Yellow FC. Tendangan penjuru tadi. Kita lihat saja. Oh, Indra di sana. Juli, masih Juli. Sendiri Juli di sana. Apa yang terjadi Juli? Juli di sana. Oh, sayang sekali saudara pemirsa. Sayang sekali. Tidak bisa memanfaatkan keunggulan atau peluang. Yellow, masih yellow. Yellow, ay, tidak jelas arahnya tadi. Oh, masih ada, cuman sibuk sekarang dia. Oke, tendangan ke dalam oleh Julak FC. Kiper ke depan saja ada Juli Ripki.
Ada nomor punggung 8. Nomor 10. Oh. Sayang sekali peluang. Belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, yellow membangun serangan. Masih yellow. Pada nomor punggung 3. Di blok saja tadi. Ferdi. Nomor punggung 8. Juli Ripki. Hati-hati. Buang saja. Gantian pemain. Oke, lanjut. Yusuf masuk menggantikan Juli Ripki. Oke, yellow membangun serangan. Skor masih tetap 1-0 di babak yang pertama. Baik sekali yellow. Masih yellow di sana. Yellow lagi. Oke. Lanjut lagi. Terkena tangan tadi. Wajah dari pemain Julak FC. Sehingga harus diberikan perawatan medis. Semoga tidak terjadi apa-apa. Main Julak FC. Oke, baik. Nomor 11 masuk. Oke, kita lanjutkan lagi permainan. Di sisa waktu 5 menit di babak yang pertama. Antara Julak FC berhadapan dengan Yellow Hijrah. Dengan skor sementara 1-0. Julak FC unggul. Oke, baik. Mari lagi. Julak FC melakukan serangan. Julak FC. Pemain nomor punggung 8. Ada Yusuf di sana nomor punggung 2. Nomor punggung 11. Julak FC. Balik Julak FC. Oke. Sayang sekali. Sisa waktu 4 menit di babak pertama. Apakah Yellow FC berhasil memperkecil keunggulan atau menyamakan kedudukan, atau Julak FC justru menambah keunggulan? Kita lihat belakang saja. Buang saja ke depan. Yellow FC. Masih Yellow melakukan serangan. Oke. Lanjut lagi. Oke, yellow. Masih yellow melakukan serangan. Yellow. Masih yellow di sana. Oh, kontrol yang kurang baik tadi dilakukan oleh nomor punggung 8 dari Julak FC. Membuahkan tendangan ke dalam untuk yellow. Masih yellow. Yellow masih. Oke, ditutup lagi nomor punggung 11. Oke, nomor punggung 8, nomor punggung 11 lagi. Julak FC membangun serangan. Nomor punggung 11 kena kaki dari pemain yellow. Baik, tendangan ke dalam untuk Julak FC. Lihat Julak FC. Oke, belakang dia para kiper. Ke depan saja ada Yusuf. Wow. Depan saja tadi. Oh, lebih sigap tadi Ferdi mengamankan daerah pertahanan. Baik, lanjut kembali. Nomor punggung 12. Nomor punggung 12, pada nomor punggung 4. Yellow. Oke, nomor punggung 14 lagi. Nomor punggung yellow. Masih berkutik-kutik yellow. Shooting saja. Oke. Masih Julak FC atau yellow membangun serangan. Yellow, apa yang terjadi? Oh, sayang sekali. Peluang juga kembali tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Oli yellow. Lihat Julak FC lakukan serangan. Masih Julak FC.
Julak FC kembali. Julak FC sebelah kiri ada Yusuf di sana. Nomor punggung 11 dan hampir saja tadi jika tidak terkena kaki dari sang penjaga gawang dari Yellow Hijrah, maka akan gol tadi barusan. Julak FC kembali. Julak FC diblok dengan baik oleh pemain Yellow. Oke, tersisa waktu 1 menit di babak pertama. Partai keempat di malam hari ini di Liga Ramadan ABSL, dukung oleh Smart Friend For Sport. Oke, Julak FC membangun serangan. Oh, sayang sekali Yellow, masih Yellow. Tepat saja tangkapan oleh penjaga gawang dari Julak FC. Tidak jelas passingnya, mudah saja gampang ditutup. Oke, masih belum bisa Yellow. Angkut saja tadi bola jaring atas dan ternyata babak pertama habis. Kita akan bertemu lagi di babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Salam olahraga. 1-0 ya. Kita saksikan babak kedua pertandingan terakhir pada malam hari ini. Sementara Rahul Julak FC berhadapan dengan Lemon. 1-0 skor sementara. Oke, Yellow kembali melakukan serangan. Lemon. Masih Lemon. Apa yang terjadi Lemon? Oh, sayang sekali Lemon. Kalau kita lihat permainan kedua tim bermain sangat apik, sangat baik. Berlawan imbang. Cukup berimbang. Memperlihatkan permainan yang sangat cantik. Oke, dari Julak FC maupun dari Lemon Hijrah. Dapat diblok dengan baik dengan nomor punggung 10 Julak FC. Kembali melenceng. Jangan melenceng dilakukan oleh Lemon. Nah, fokus ke ininya lah. Jaring. Apa ya? Julak FC tadi hampir saja menambah keunggulan dari nomor 10. Oke, tendangan sudut oleh dapatkan oleh Julak FC. Lemon FC melawan serangan. Masih Lemon FC. Loh. Baik. Julak FC. Tidak jelas arahnya. Buang saja. Oke, tendangan sudut dapatkan Lemon. Blok saja dengan baik oleh Juli Julak FC. Lemon kembali membangun serangan. Masih Lemon dibuang saja tadi. Partai terakhir ini tidak apa-apa, ada komentarnya. Oke. Kita aktifkan komentar. Ya. Buat teman-teman, siapa tahu ada yang mau komen, silakan komen atau nyumbang makanan buat sahur. Ya. Atau nyumbang lagu boleh juga.
Oh, hampir saja tadi. Lemon. Masih lemon. Lemon kembali. Kita lihat sepertinya kiper cedera. Baring dia. Perlu perawatan medis. Mata kena bola. Bola kena mata. Bola kena mata. Dicek dulu oleh tim medis. Apakah matanya apa? Ataukah mata baik-baik saja? Ya, karena jam sudah menunjukkan jam 1, jadi mata sudah mulai. Mata sudah mulai siup. Sayup. Terdengar di keheningan malam. Info skor, skor sementara 1-0 untuk kesebelasan Julak FC. Seperti kita lihat pertandingan sangat menegangkan, sangat seru ini. Imbang. Imbang. Nonaktifkan komennya, Min. Ngantuk itu, Min. 1-1 bro. 1-0. Wah. Biar aja. Ya. Min nonaktifkan komennya, biar aja. Ini fase terakhir juga babak kedua. Nikmati apa yang ada. Sudah tiga partai, tidak ada komentarnya. Ya, kalau kadang ngantuk. Gantianlah kalian yang komentar. Ya. Jangan komentar. Oke, kita kembali ke lapangan Lemon FC. Bangun serangan Lemon FC. Masih Lemon FC. Oke. Belakang saya Lemon FC. Lemon FC. Masai dengan baik. Oh, hampir saja tadi. Dikit lagi. Sedikit lagi. Sistem apa ini? Gugur kah grup? Sistem gugur. 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 Jadi yang kalah sekali langsung gugur di medan perang. Kayaknya menang ini masuk 16 besar ya? Masuk 16 besar. Menang ini 16 besar. Sorry, admin kurang begitu paham. Admin taunya live aja ini. Tapi admin harusnya tahu. Iya. Tapi karena tidak diberitahu, jadi admin kurang tahu. Admin diberi aku aja. Oke, kembali. Julak FC. Tambahan dari Julak FC diciptakan oleh nomor 11. Rubah kedudukan menjadi 2-0. Unggul atas Lemon Hijrah FC. Masih skor sementara 2-0. 5 menit waktu berjalan babak kedua. Kembali lagi serangan Julak FC. Julak FC. Sayang. Pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 11 tadi. Melahirkan free kick untuk Lemon. Skor sementara 2-0. Apakah Lemon mampu memperkecil keunggulan? Kita lihat saja. Kita lihat saja. Oh, ternyata berhasil Lemon membalas. Lemon FC membalas. Atau memperkecil keunggulan. Jadi 2-1. Cetak oleh nomor punggung. Semakin seru pertandingan. 1-2. Lemon tertinggal. Semakin seru. Lemon nyerang sana. Seru sekali. Masih Lemon. Masih Lemon. Luar biasa sekali Lemon. Bangun serangan. Lihat saja. Mendelay permainan. Kiper Lemon masuk angin. Oh. Tidak segampang yang kau bayangkan, Bambang. Iya. Mereka juga berjuang capek. Gila
tidak semudah itu Ferguson. Kita lihat lagi. Pertandingan semakin seru. Bang Ace sehat terus bang, amin. Siapa ini? Muhammad Rizky 27. Oh ya. Amin. Hampir saja tadi. Luar biasa. Serangan sporadis dilakukan oleh Lemon FC. Terhadap Julak FC. Di sisa menit 13 menit terakhir di babak yang kedua. Oke. Kembali lagi Julak FC. Julak FC. Awal pembelakan. Masih Julak FC. Julak FC kembali. Tahan ke dalam. Kita lihat agak sedikit tinggi tensi permainan 2-1 skor sementara. Julak FC unggul atas Lemon. Oh, passing yang kurang baik dilakukan oleh nomor punggung 7. Ternyata nomor 7 sudah mulai kelelahan. Oke. Suara Messi kah itu? Lain Messi ini Berbatov. Lain Messi. Baik, sudah dilakukan tadi. Lemon FC membangun serangan nomor 8. Masih Lemon FC nomor 3 mencetak gol untuk Lemon FC. Nomor 3 kembali ketek sebelah kanan. Kembali lagi nomor 2 Lemon FC. Masih Lemon FC. Balik ke nomor 12 Bayu Anggara. Keluarganya. Kita lihat. Oh, kita lihat. Ya. Tadi. Hampir saja. Keluarganya Bayu Anggara mencetak gol. Bayu Anggara keluarganya Bayu Anggara tadi hampir menyamakan kedudukan. Kita lihat masih Lemon kembali menyerang. Lemon kembali. Seru sekali pertandingan yang terakhir pada malam hari ini. Masih Lemon menahan di sana. Lemon di sana. Belum bisa menembus pertahanan dari Julak FC. Lemon kembali. Lemon kembali. Lemon kembali. Kuasai oleh Julak FC. Lemon. Lemon di sana. Masih Lemon. Sayang sekali. Sayang sekali. Kenapa kan? Seru sekali sudah pemirsa di sisa waktu 10 menit di babak yang kedua ini. Lemon FC terus melakukan serangan sporadis. Tapi belum bisa membuahkan gol. Serangan 7 hari 7 malam. Lihat saja. Kita lihat saja kan. Hampir saja tadi. Baik sekali Lemon FC. Baik sekali Lemon FC. Julak FC. Baik sekali. Oke, time out. Oke, time out dulu. Diminta oleh Julak FC. Sekali lagi yang bergabung pada malam hari ini, jangan lupa kalau kuota internet habis, aksesoris murah, belinya di ABCL. Liga Ramadan ini disponsori oleh ABCL, Smartband, Parastar, dan Forsport Samarinda. Oke, pas juga. Pertandingan semakin seru ini. Di 10 menit terakhir babak kedua. Jual beli serangan. Dan skor sementara 2-1 untuk kemenangan Julak dari Julak FC. Baik, pertandingan dilanjutkan. Akankah Lemon berhasil menyamakan kedudukan ataukah Julak FC justru menambah keunggulan? Pertandingan penyisian Liga Ramadan diselenggarakan oleh ABC. Julak FC. Masih Julak FC. Ini dia.
kembali. Tidak jelas arahnya tadi. Berapa skor bang? Skor 2-1. 2-1 untuk untuk Dulok FC. Buang saja oleh Lemon tadi. Tidak jelas arahnya. Cukup lelah jadi pemain Lemon mengimbangi pemain permainan Dulok FC. Baik. Diangkat saja. Oh, tersangkut jaring atas lapangan Dipo Samarinda. Lihat saja. Nomor 12 Lemon. Bangun serangan. Nomor 12 kembali. Oh, salah arahnya. Oke. Dan kembali nomor 7 dan mudah sekali ditebak tendangan dari Lemon FC. Lahirkan tendangan ke dalam. Julak yang dua. Maaf, bukan Yellow tapi Lemon. Lemon Hijrah. Ya, Lemon. Tadi Lemon salah Hijrah penyebutan nama. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir dan batin. Nanti kita lebaran baru. Maaf-maafan. Okay. Lemon yang pakai baju kuning. Kuning, kuning Lemon. Nah, baju putih hijau. Lanjut lagi, Julak, bangun serangan, Lemon di sana, bangun serangan, kembali nomor 12 dan nomor 7, apa yang terjadi? Oh, sayang sekali, tidak ada ruang lagi, oh, masih yang kecil yang dilakukan oleh Lemon FC. Lemon sejauh ini terus menggencarkan serangan. Tapi defense Julak FC yang sangat kembali Julak FC. Oh. Baik. Dan ke dalam. Oke. Serangan balik. Oh, kembali. Balik. Kita lihat saja Lemon, masih Lemon. Tersisa 7 menit sudah pemirsa. Akankah Lemon FC berhasil menyamakan kedudukan atau justru Julak FC menambah keunggulan? Kita lihat Julak FC menyerang. Indra Messi, Julak FC sudah berada, apa terjadi? Gol dicetak oleh nomor punggung 8. Cetak oleh nomor punggung 8 merubah kedudukan menjadi 3-1. Keunggulan 3-1 untuk Julak FC. Sisa waktu 7 menit. Lihat. Sungguh sangat berat Lemon FC menyerang. Lihat Lemon FC. Lemon FC. Kembali Lemon FC. Lemon jadi 3-2. Cetak oleh pemain nomor punggung 3. Semakin seru aja nih pertandingan. Makin malam semakin seru. Waktu tinggal menyisakan 6 menit terakhir. Oke. Sementara kedua tim melakukan jual beli serangan. Permainan cukup cantik dilakukan kedua tim. Luar biasa sekali. Lemon FC melakukan serangan. Lemon FC. Lemon FC. Oh. Luar biasa sekali. Sangat sporadis. Lemon FC. Masih Lemon FC. Tinggal 3-2. Baik Lemon. Oke, buang saja. Kita lihat Julak.
Julak lakukan serangan langsung saja ke depan. Apa yang terjadi? Tidak terarah. Kepala dari nomor punggung 10 tadi. Kedalam ke dalam. Oke. Oke. Balik lagi. Balik lagi. Lemon. Susah sekali Lemon menembus. Press dari Julak FC ini. Luar biasa sekali saudara pemirsa. Detik-detik 4 menit terakhir. Di babak yang kedua. Kita lihat Julak FC. Masih Julak FC. Belakang saja dia. Buang ke depan dan mudah kiper menangkap. Lemon kembali membangun serangan. Masih Lemon. Masih Lemon. Tempat nomor punggung 7. Lemon. Lemon masih. Masih Lemon. Lemon. Apa terjadi Lemon? Sayang sekali dengan kita. Serangan-serangan, shooting-shootingan yang diberikan belum mampu membuahkan. Ruangnya ditutup, gak bisa nyuting. Kita lihat tadi. Tes aja tadi. Oke, Julak FC. Oke. Lemon melakukan serangan. Masih Lemon. Tersisa 3 menit sudah pemirsa. Masih Lemon. Kita lihat. Lemon sangat. Sayang sekali. Oke. Baik lagi. Mantap suaramu bang. Kayak komentator Liga 1. Wow. Melain kaleng-kaleng ini bos. Oke. Kita lanjutkan di permainan. Oke, apa terjadi? Dan gol! Tambahan gol dari nomor 10 dari Julak FC. Berubah kedudukan dari 4-2. Di sisa waktu 2 menit. Di babak kedua. Luar biasa sekali. Jiwa pantang menyerah. Diperlihatkan oleh Julak FC. Nama keunggulan. Julak FC kembali. Gol di menit-menit akhir. Nama kembali. Julak FC semakin menambah keunggulan. Jadi 5-2. Kembali. Dengan nomor punggung 10. Luar biasa sekali. Cepat sekali nomor punggung 10 ini. Bung. Time out ya. Cuma dulu lah, admin minum. Oke, tersisa waktu 2 menit lagi. Dengan skor berubah menjadi 5-2. Hanya hitungan detik saja. Mampu menambah 2 gol. Luar biasa sekali. Akankah Lemon FC, Julak FC A dan B lolos? Oke, sudah bermain. Oke, Lemon tadi dengan nomor punggung 8 berikan kepada nomor punggung 10. Kita lihat Lemon. Oh, sayang sekali nomor punggung 6 tidak bisa. Belum bisa menceploskan bola ke dalam gawang Julak FC. Oke, Lemon FC. Masih Lemon FC. Julak FC membangun serangan. Masih Julak FC. Julak FC kembali dan hampir saja tadi. Skor sementara 5-2 untuk keunggulan dari Julak FC. Dengan sisa waktu 1 menit dan terkena mistar. Dibuang saja oleh Julak FC. 5-2 di sisa waktu 1 menit tersisa di babak kedua. Di pertandingan terakhir pada malam hari ini. Kita lihat saja. Lemon FC berkali-kali melakukan percobaan tetap
susah untuk membobol gawang dari Julak FC. Kasih jebret-jebretnya dulu. Belum lagi. Oh, ternyata back pass kah? Oke, back pass dilakukan oleh Julak FC. Di sisa waktu 46 detik. Hitung mundur 42 detik. 40 detik. 39 detik. 37 detik. 35 detik. Apa yang terjadi? Ahai pemirsa. Kita lihat saja dan sudah dimainkan. Apa yang terjadi? Di blok saja tadi. Oke. Sudah dilakukan. Lemon FC. Wow, dibuang saja. Gampang saja dapatnya tadi. Oke. 13 detik. Lemon FC menyerang. Masih Lemon FC. Skor 5-2 untuk keunggulan Julak FC. Kita lihat. 4 detik. 4 detik dan shooting saja. Wah, boom. Wah. Baiklah saudara pemirsa, partai selu telah berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih ABSL, terima kasih Forsport, terima kasih Smartfair, Pastar. Kita akan jumpa kembali besok malam di partai-partai panas selanjutnya. Masih bersama saya, Bung Ase. Oke, saya pamit undur diri. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.